Okay, now saya dah berada di Melaka untuk food hunting di Melaka. Dari Putrajaya tadi sampai ke Melaka lebih kurang dalam 1.5 jam. Alhamdulillah jalan okey. So the first stop yang kita pergi adalah di Medan Ikan Bakar Umbai Melaka untuk makan malam, which is Umbai ni terkenal dengan makanan laut lah ataupun seafood. So kita dah order tengah tunggu makanan. Sebenarnya banyak juga tempat ikan bakar di Melaka. Ada ikan bakar Parmiswara, ada apa nama Medan Ikan Bakar Duyung dan sebagainya, tapi kita pilih Mumbai lah untuk first stop untuk food hunting di Melaka. So kalau ikut ada hanya ada satu kedai sahaja yang menjual ikan bakar, sebab sebelum ni pernah pergi banyak kedai tapi tak tahu ada satu je. Jadi kita dah order, sekejap lagi kita tunggu makanan sampai. First stop di Melaka. Untuk set ni, dia akan bagi dua sambal, iaitu sambal kicap dengan sambal lada. Sambal lada kot? Tengok eh. Okay, dia sisi sambal kicap dengan sambal lada. So, ni nasi lemak dia. Nasi lemak dia kecil je. Sambal dia dekat bawah tu. Tapi kita kena makan dengan lauk lah. So, this is ikan bakar dia dengan keadaan ikan masin. Okay, selesai di Umbai. Harga makanan tadi semua RM111. Harga okey, quite okey, makan pun okey. Cuma mula tadi kita ingat tak ramai orang, tapi bila dah dalam pukul 8.30 macam tu orang dah ramai lah. So masih lagi still penuh lagi di Umbai. So sekarang ni kita nak pergi ke hotel di Bandar Hilir. So, okay, selamat pagi and Merry Christmas. Sekarang ni saya berada di Barakah Pond di sebelah dengan klinik kesihatan Tengkira Melaka. Kita nak sarapan pagi di sini. Famous menu yang kita tahu adalah roti canai mercik. Dia unik sikit roti canai tu. So kita akan tengok lah macam mana dia punya konsep roti canai compared to roti canai di tempat-tempat lain lah. So this is Barakah Corner Melaka. Dalam ni dia ada ayam.
dipancari dengan kuah dan lain-lain lah. Kuah ya. Jangan tabak. Ini dah. Okay, selesai di Barakah Corner. Kita dah rasa roti, cheese, merecik. Harga quite okay. Satu roti tu RM5. Dan tadi Nescafe, kita ambil Nescafe panas lah. So, kita nak pergi ke next location untuk food hunting breakfast di Melaka. Sekarang saya berada di Roti Canai, restoran Roti Canai Kayu Arab di Melaka untuk second breakfast selepas Barakah Corner tadi. Tapi hari ini cuti, so memang ramai sangat orang kat sini. Tadi nak tunggu meja pun lambat, so kita dah order Roti Canai, tapi rasanya lambat juga kan sebab memang ramai sangat orang. So kita tengok apakah istimewaan dia di restoran ini. Roti Canai itu tempat kita menggunakan jadi itu specialnya yang sini lah. Jadi kita nak tengok apa rasa dia dan tunggu lagi, tak tahu berapa ini lagi. Okay, apa yang kita order adalah this Roti Canai, of course 2 keping Roti Canai kosong. Lepas tu dia bagi satu kuadah lah. 45 minutes tunggu untuk dapatkan menu ni. So, buen appetit. Okay, so saya rasa kelembutan Roti Canai dia. Satu si kuah dia bagi, dia tu kuah dalam. Boy, bikin makan panas-panas sebab sedap. Ya, tak sedia lah tunggu buat food 5 minit. Okay, selesai di gerai Roti Canai Kayu Arang untuk second breakfast di Melaka. Harga berpatutan. Tadi 4 keping roti canai dengan TO RM5. Cumanya masa menunggu tu lama lah, 45 minit. So tips dia, kalau kata nak datang, memang kena datang awal, seawal jam 7 pagi. Sebab tadi kita sampai dalam 8.30, memang dah ramai sangat orang. So rancangannya nak pergi Mi Bodoh. Kita tengoklah macam mana, sebab dah kenyang lah ni. Okay, next lunch di Melaka.